Ada aktivitas menginap di rumah warga juga ini bagaimana? Ya, malam ini kita nginap. Jadi intinya sebenarnya menginap ya. Nah, terus yang kedua kita kunjungan kerja ini untuk memacu percepatan pembangunan. Jadi intinya itu masalah informasi. Selama ini disampaikan melalui media sosial, mungkin melalui teman-teman pers gitu kan. Oh, di tempat kami jalan gak ada diperbaiki. Nah, ternyata malam hari ini terungkap ya, semuanya masuk dalam perencanaan kita. Jadi sejauh ini efektif lah untuk penyerapan informasinya pula dengan menginap ini. Jadi sangat efektif dan masyarakat juga merasa dihargai ya, karena kita datang ke desanya masing-masing gitu.